Ustaz, apa hukum anak laki-laki ketika menikah menggunakan bin paman? Karena ayahnya tak diketahui. Dan setelah beberapa tahun, diketahui ayahnya. Orang kalau dia mau menikah, pakai bin bapaknya. Kalau ayahnya tak diketahui, karena dulu ditemukan di balik bambu, kan tak mungkin bin bambu. Maka bin Abdillah. Tapi laki-laki enggak ada yang pakai bin itu perempuan. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Aku nikahkan engkau dengan anak si bapak. Zawajtuka ha. Aku nikahkan engkau. Oh ya, dia sebutkan bin. Aku nikahkan engkau Tatang Yudiansah bin dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Sah. Aku nikahkan engkau Tengku Dedi. Nanti disebutkan satu, yang satu tidak merajuk pula. Dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Apakah nikahnya sah? Kalau memang orangnya memang betul itu, memang itu orangnya, bukan orang lain, nikahnya sah. Hanya saja perbuatannya itu, perbuatannya pakai nama itu perbuatannya itu bohong, dusta, berdosa. Tapi nikahnya tetap sah. Yang gara-gara ini nanti pulang dia ke rumah, ternyata nikah kita tidak sah, Dinda. Jadi gimana, Bang? Abang mau nikah lagi sama yang lain. Nah, nikahnya tetap sah. Perbuatan dosa itu gimana? Taubatlah, istighfar. Ini tentang masalah bin dan binti tadi.